Nokia 710 DP 1 ADR. Di sini perpaduan warna hitam dan blue. Oke, untuk bahan strapnya ini dari resin. Untuk kaca depan ini dari mineral. Ini dari resin. Nah, untuk produk ini dari mineral. Ini sudah dilengkapi alarm, stopwatch, walk time, dan timer. Untuk water resistnya bisa kedalaman sampai 200 meter. Nah, untuk produk jam tangan ini juga cocok untuk sehari-hari atau kegiatan outdoor. Ini juga cuma buat kalian yang suka atau kegiatan traveling, menyelam atau berenang juga bisa. Atau kegiatan ini untuk backpacknya. Nah, untuk fiturnya dan cara settingnya, adjust ini untuk masuk ke pengaturannya dan mode ini untuk pindah ini pengaturannya. Untuk tombol mode ini yang bisa ini di sini kanan atas ini untuk mengurangi pindah, dan di sini kanan tombol start ini untuk menambahkan. Dan tombol start ini juga bisa untuk stopwatch, dan ini tombol start untuk ini juga. Oke, langsung aja cara settingnya. Tekan adjust sampai bunyi beep. Nah, untuk jarumnya ini akan menyesuaikan waktu di jam digitalnya. Untuk ya. Jarumnya ini akan menyesuaikan. Oke, setelah itu kita cari BKK ini untuk akan menyesuaikannya. Oke, ini akan menyesuaikan BKK. Oke, setelah itu tekan tombol mode. Oke, nah BKK, ini untuk formatnya mau 12 jam atau 24 jam. Kita pindah 24 jam, tinggal tekan tombol kanan bawah. Kita mau pindah lagi ke 12 jam. Tekan lagi kanan bawah. Oke. Setelah itu tekan mode untuk masuk ke pengaturan jamnya. Ini untuk detiknya. Setelah itu tekan mode untuk masuk. Ini untuk mengurangi ya tombol reset atau kanan atas masuk jamnya. Dan untuk tombol start ini untuk menambah. Oke, setelah itu tekan mode lagi, ini masuk ke menitnya. Oke, nah setelah itu masuk ke tahun, bulan, dan tanggalnya. Setelah semua pengaturannya selesai, tinggal tekan adjust saja satu kali. Pun jarumnya ini akan otomatis menyesuaikan sama jam digital. Oke semua, kalau kamu tertarik buat beli jam tangan keren ini, langsung aja kunjungi store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk store Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2, lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Aquarium Senen dan Pasar Baru. Jangan lupa juga kunjungi website kita di www.grosirjamtangan.com. Ada juga kita di Marketplace Indonesia, Tokopedia, Shopee, jangan lupa juga Bukalapak, website kita di blibli.com dan Lazada. Ada juga bisa juga melalui Instagram kita di King of G-Shock Indonesia untuk produk G-Shock dan BG Bukalapak. Dan untuk produk Alexander Tasty bisa di Grosir Alexander Tasty. Dan untuk Seiko bisa di Grosir Seiko. Dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, sekian video review dan cara setting dari saya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Thank you. Nantikan video selanjutnya dari saya. Nanti Seiko bisa di... Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Oke, sekian Mister Indonesia. Dari saya.